tolong saya. Nyai maafkan. Tolong saya. Loh, tolong dalam hal apa? Nih. Apa bisa, apa yang bisa saya bantu? Iya. Saya mau pulang tapi tidak tahu jalan pulang. Gelap. Tolong saya. Loh, tolong yang seperti apa? Bacakan saya doa. Loh, saya kan apa tahu saya berdoanya pakai bahasa Jawa. Apa saya percaya dengan saya? Bahasa Jawa saya kan tahu. Tahu. Nah, terus maksudnya apa? Saya mau pulang, tidak bisa pulang. Raos piandeling mana? Kula niki nate dipun critani Pak Puji. Nek mboten piandeling piyambak sing cerita kula niki digelok gawe-gawe. Terus Pak Puji nalika sampeyan jagong kalih kula dhateng mriki nika nate nyeriosaken bilih. Ngalami kedadosan ingkang kula panjenengan tau-tau menika mungkin dadosaken kandeling mana. Terus wonten tanggi ini pun ya, tanggi ya. Ingkang kuliah datang ya, nopo sekolah beliau itu pemimpin anu nopo? Ketua kap ya, ketua sekalian pemimpin sing unsewu pecadat pecadat ini kok gedingnya sangat paling jenina ya, kalau badi di selampi badan burung kalau pak ujian jadi di selampi badan burung wajung gerah nih nih kami gerah wajung tak undut nih tak undut wajung tanpa semayanan wonten panggi ingkang kesurupan nih rawan rawan kok nih kok kahanan batas wajung itu ngaku pun si kantos pundi niku. Padahal pertama kula dipun aturi kengken tenggriyane si ingkang kerawan kula wau. Niki kula kasarke mawon ngira sesuai iya ing kedadosane. Panggilkan orang itu suruh sini. Setelah ngoten Pakde mantune mugi Pakde sampean kan mriko Bapak ngoten niku. Ana apa? Kayane kesurupan, jagok, kenapa sama teman itu nanti pada dalam jagok, ngali usir sama gue kamu jangan kesini, pergi sana pergi nah gue langsung mali di pinggir, kita ngerti istri apa ya kok, mulai mana ya aku ngerong atau kalau kamu ngerong lombo di usir ya mulai apa ada nyempet rokok, dugi malih mantunya dan mereka pada kalian betul sarem di Indonesia udah mau lo kan sih biasa anu istri baru sekali tambah masak ya mbak, ya tambah katak dulu-dulu sebetah ke lah bilang kok dusnya meneh brono setelah dukot sebenarnya kan mereka pakde pas keluar dugi terus tolong saya nyangi ngasih tolong saya. Loh, tolong dalam hal apa? Nih. Apa bisa, apa yang bisa saya bantu? Iya. Saya mau pulang, tapi tidak tahu jalan pulang. Gelap. Tolong saya. Loh, tolong yang seperti apa? Bacakan saya doa. Loh, saya kan apa tahu saya berdoanya pakai bahasa Jawa. Apa saya percaya dengan saya? Bahasa Jawa saya kan tahu. Tahu. Nah, terus maksudnya apa? Saya mau pulang, tidak bisa pulang. Gelap di sini. Saya yakin saya bisa. Bisa. Terus. Ya, terus apa? Nuwun sewu, salam mandurakan di salam. Kon dia tirukan apa? Doa
angin. Kulo nembe matur Gusti, kulo nembe Gusti, kulo kepiyambak. Aku sudah sudah, aku sudah melihat jalan terang. Aku sudah melihat cahaya terang. Itu ada jalan ke sana. Sudah. Terima kasih. Langsung medan itu. Berhadapan. Saya orangnya sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Tapi pengakuan waktu maring perso jenengan sinten kota kan kota ngerti. Beliau menyebutkan namanya. Tapi nggih, nuwun sewu sak derenge beliau sedo itu dalam satu bulan tuh 3 kali ngikut saya derek mobil kula wonten lho kok. Mboten tau-taune niku. Enggak pernah tanglet teng mobil ini. Pak Puji. Ya, Pak. Pak Puji ini punya ilmu apa? Loh, enggak punya. Ah, bohong. Punya. Enggak punya, Pak. Saya tuh enggak punya ilmu apa-apa. Kalau ilmu saya itu hanya ilmu tumbuh-tumbuhan. Nanam pisang, nanam sawi. Sama ilmu perikanan karena saya punya ikan, kolam. Kalau yang lain enggak ada, ya. Kalau sampean kan ilmu agamanya. Ya, pasti ada yang disembunyikan. Itu selama 3 kali. Terus saya cuman kok takon ya saya panggil teng Marki Mountain enggak kenal, mereka enggak mau mengenal kita. Tadi kak bundut ini kumatan selama dalam 1 bulan itu 3 kali dari kalau mandat teng kota nanti ya, ini gue cerita tapi kalau mandat teng Romo Romo apakah seperti ini harus napa mboten ngeten lho basane namung kok lembung tasih Mas Gusti kula nyuwun badhe dereng kula lanjutaken pun beliaunya sudah melihat katanya beliau melihat sinar terang melihat jalan pulang. Lah ngantos sing kerawan sak menika ngantos sak iki nggih mboten purun sembahyang mboten purun nggih sing kerawan iki napa iki nggo kasar lha terus nggo sengadar nggih ngoten bakta sama cek kok rata kan gue ngomong lah ini gue tanggerti lalu sampe pas ngomong itu rasanya apa? Aku juga kerungu ini aku rasa ngomong prosoku aku kerungu ngomong tapi namun saya ngomong apa? Naik kerawan ngomong iku dan juga lalu kita ngomong aku gak bisa ngomong kerungu dia ngomongin kerungu aku banyak pejenengnya ngerangkat terus punya ayo ampun sembuh aku ngandil sampein lagi kok cuma temen aku ya kalau bukan kayak aku kok itu bukan yang bawa lagi iya sembuh roh diambaan itu roh kondol multi etnis macam-macam tapi gini beliau-beliau paham dengan keyakinan kita Pak. Apa sing kula lampahaken atur mbudhaken kula wau. Lha kan saged mbudhaken kula wau. Nggih. Yen kula ditanggap to kalau ngunggul niku. Tenangan kok ora, wong lagi ngene iki kok ngono mboten lho. Kok ora. Sasmitone nang dene iki. Oh. Monggo sareng-sareng nyalami Mas Mimit nonton iki Gusti kula. Lalu kok apa iki mboten kok pikir apa-apa lho. Apa mboten mboten pinter mboten apa. Pak, niki pun kesepakatan. Wiwit minggu kepungker pinter malah ora iso sugih. Dadi sak niki goblok mana ora iso sugih. Lah niki sing seneng kan. Kalau tidak pinter kok kakak dan harap kerja lah ini dianalisa ini harus marah maku-maku gitu loh hidup goblok sebenarnya ada tiwan goblok goblok ini malah bertahan hidup bagaimana untuk tetap bisa hidup apa jenengan dia lagi ke atom dalam ini nah keturunannya apa menurut ikan lahir lanjut lagi ya gak bisa ya sebenarnya Pak Puji ini kadang sambung rasa sing rada adoh. Kalimantannya lah mandau. Terus mangke ku ngampun nggih. Nggih. Kayak kau lho. Kita dia ngene lho. Nggih. Aku ora ngendan, Pak. Sing iki kan nggih. Wah, kali kok. Iya, wah. Ngono kan. Eh, ya lho. Ya tak ngono. Padahal enggak kenal.
Terus kalau Wang Sili nggih di zaman terdahulu kita pernah kenal. Mas Win kok jadi gatuk-gatuk ini mana lho Mas? Gampangin saya urut sama Pak Puji. Ngerten Pak, menawi Pak Pamuji yang ngendikan ngoten itu kesehaman. Ngerten saya ngendikan ngoten Mas, aku kok kalau tau kenal jenengan ya. Lu tembung kari, aku tang dite kok. Ngoten itu lho. Kalau saya ngisir ya ini gendam ya. Jadi Romo dan ngatuk nih kalau kada pelajaran juga tapi jadi mana kita bisa membedakan mana kadang sing sak bener ya kadang sing hanya sekedar kadang-kadang makanya saya berprinsip kadang itu lek kalau pribadi Romo dan saya belajar kadang itu sebenarnya nek karo sedulur kandung menurut saya pribadi itu saya lebih abot kandung menurut saya pribadi karena apa? Sedulur kandung belum tentu sama di dalam ini sejalan tapi lek kadang menurut saya tapi sejalan penemunya pun bosok kalau sedulur kandung jaringan tenang lah kalau ini kena jaringan saya bosok pamer budaya lo jumatan mas tak lo anak kaji sedangkan itu kan adik saya iya itu mati-matian ya. Sampai saat ini bapak menteri kemudian terkontaminasi dengan saya ya. Tapi gak mau ya. Dari sinilah saya belajar ternyata dulur kandung kali kadang saya berat kadang sekecil apapun apa susah kadang nek memang aku kurung aku ngerasa ke saya berusaha ya apa caranya lalu lakon jenengan itu kaktus lampani pun berotoh seno matus terto maning atau terto lalista suci itu dulunya malah dongodeli untuk dirong yai yang berguru bak perkara kawruh sejati parang porone tak kira dudu durno durno kuwi guru ning olah ayudan olah atau sing kulit gitu apa kantung kulit atau sing belum ini bak perkara pangertosan sejati tak kira dududur no apa mana jenenge manusia kok kan nyemplung segoro bakalnya nemu pati dan ini kan dulu deh ini kadangnya tunggal bayu anoman yowis di tak lilani muka-muka kuen kentok apa sing dadi kegayuan ini kan katanya itu lampane pun bimo suci dan itu jadi rencana saksi kalau kelas menikah mapak langsa hinggal ajeng petunggilan ajeng wayangan kan kurang sepisan belalah kok dipun andapakan peraturan pemerintah PPKM level 3 di seluruh daerah ya tak kurang ke seumpung ngoten lho terus mungkin kira langkung sak mantune tahun baru malam kita sesarengan betul jadi paling pun keluar rencana ngoten lho ini kok kersane Gusti kok dari keparang mergi wonten PPKM level 3 di seluruh Indonesia ngoten itu kita itu jangan musuh pemerintah lho.